السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masih berdua mengurusi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ali Jutan Kuasa Surau, Ustaz-Ustaz, sahabat saya Ustaz Zain pun ada, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Kebetulan sebenarnya keadaan kesihatan saya pun dah tak berapa nak baik hari ni. Dah 2 minggu dah. Tapi oleh kerana perjanjian tu dah lama sangat, tangguh. Jadi saya gagahkan juga hari ni untuk hadir. Pihak penganjur minta saya bercakap sikit pasal sunnah dan penyelewengan terhadap sunnah, iaitu pasal hadis palsu. Sebenarnya hadis palsu ni saya dah sebut banyak kali dalam beberapa siri tahun lepas. Kita buat roadshow untuk cerita pasal hadis palsu, tapi mungkin ada yang belum dengar. Jadi saya sebut bagi siapa yang dah dengar tu, anggaplah ia sebagai satu ulangan, ulang kaji lah. Bagi siapa yang baru nak dengar, mudah-mudahan ada manfaat yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Nabi mengatakan sayakunu fi akhiriz zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum min al ahadith ma tasma'una antum wala aba'ukum فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أو كما قال. Yang bermaksud akan muncul di akhir zaman nanti satu puak dajjalun, satu puak yang dipanggil sebagai golongan-golongan dajjal, kazzabun, yang mana mereka ini kaki bohong. Ya'tunakum minal ahadis, mereka akan datang kepada kamu membawa hadis-hadis. Ma tasma'una antum wala aba'ukum, yang mana kamu dan ayah kamu sebelum ini tidak pernah mendengar hadis-hadis ni. Fa'iyakum wa'iyahum, hati-hati kamu, hati-hati mereka. Jaga-jaga kamu, kata Nabi. Dan jaga-jaga juga mereka. La yudhillunakum, supaya mereka tidak akan menyesatkan kamu. Wala yaftinunakum, dan supaya mereka tidak membawa bala bencana kepada kamu. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi tentang akhir zaman ini, Nabi ada menyebut tentang satu golongan pendusta tetapi membawa hadis. Dalam hadis Huzaifah ibnul Yaman riwayat Bukhari dan Muslim, sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang du'at ila abwabi jahannam, golongan-golongan pendakwah yang menyeru manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Di akhir zaman, umat tidak hanya diuji ataupun berhadapan dengan orang-orang yang tidak mahu kepada agama, bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka berdepan dengan golongan dajjal, kaki maksiat, tidak dipanggil sebagai dajjal. Kaki maksiat dipanggil sebagai fusaq,
golongan fasik. Usah pelaku maksiat. Tetapi Nabi sebut di akhir zaman, yang mana Nabi bagi tahu akan hadir satu golongan di akhir zaman. Kamu kena hati-hati golongan ni. Mereka akan menyesatkan kamu dan memberikan bala bencana kepada kamu. Dan Nabi gelarkan golongan ini dengan golongan Dajjal Kazzab. Siapa dia golongan Dajjal? Golongan yang menggunakan watak agama tetapi melakukan pembohongan di atas dasar agama. Dan benda ni lagi bahaya daripada golongan fusaq. Mereka ini lagi bahaya daripada golongan-golongan yang melakukan dosa besar. Orang yang sedang melakukan dosa besar, kita sedar mereka sedang melakukan dosa besar. Dan orang yang sedang melakukan dosa besar, dia pun mengaku dia sedang melakukan dosa besar. Maka bahaya. Tapi taklah bahaya mana, kerana kita sedar dia sedang melakukan dosa besar. Dan dia juga sedar dia sedang melakukan dosa besar. Berbeza dengan golongan Dajjalun, golongan yang Nabi bagi tahu akan muncul di akhir zaman. Dan mereka sudah keluar pun. Golongan yang pembohong menggunakan watak agama. Mereka pakai serban. Macam mana ustaz pakai serban? Semua tengok orang pakai serban kan? Taklah. Bukanlah. Maksudnya mereka menggunakan watak agama untuk berbohong dengan manusia. Maka Nabi sebut dalam hadis yang satu lagi, dengan sanad yang mutawatir, standard sama macam Al-Quran, Nabi beritahu, Nabi kata, innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad, fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta di atas nama aku tak macam berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama orang ni salah. Orang tak kata, kita kata orang kata salah. Tapi Nabi kata kalau berdusta atas nama orang lain tu salah, berdusta atas nama aku lagi salah. Kerana berdusta atas nama Nabi, orang yang berdusta itu kalau dia sengaja buat, maka dia sedang menempah neraka, tempat di dalam neraka. Maka Nabi memberikan ancaman kepada golongan-golongan agama yang menggunakan nama Nabi untuk mendapat kepentingan-kepentingan dunia. Tuan-tuan, ya, Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wahaddisu an ahli alkitab wala haraj, ceritalah daripada cerita-cerita orang-orang Israel yang kita panggil sebagai Israeliyat. Wala haraj, tidak menjadi masalah. Fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi kena ingat, siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menghuraikan hadis ni, dia kata, bila Nabi sebut sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, ini merupakan satu galakan kepada setiap umat untuk berdakwah. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi itu kita boleh sampaikan walaupun hanya satu potong ayat. Wa hadithu an ahli alkitab wala haraj, boleh cerita tentang cerita-cerita ahli kitab, tak jadi masalah. Boleh cerita selagi mana tak bercanggah dengan dalil-dalil Islam, boleh cerita. Tapi Nabi kata, jaga-jaga kamu kalau kamu dusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggu tempat kat neraka. Kata al-Imam Syafi'i, dia kata, Nabi kata boleh cerita tentang Israeliat. Dalam hadis ni Nabi kata boleh cerita tentang Israeliat. Nabi tak letak syarat, tapi Nabi kata selagi mana tidak tahu dia bohong, boleh cerita. Bila dah tahu dia bohong tu, tak boleh ceritalah.
Israiliyat. Selagi mana kita tak tahu dia cerita bohong, boleh cerita. Sebab Nabi kata, wa hadithu an ahli alkitab wala haraj. Boleh cerita daripada Bani Israel, tak ada masalah. Selagi mana tak tahu dia bohong, boleh cerita. Tapi bila Nabi tadi bagi lesen besar, boleh cerita daripada Nabi, boleh sampaikan satu ayat daripada Nabi, tapi Nabi letak satu syarat di belakang. Siapa dusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggu tempat kat neraka, kata Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau bab hadis yang disandarkan kepada Nabi, selagi mana belum tahu ia sahih, maka jangan disebarkan. Dia ada beza antara Israiliyat dengan hadis. Ada beza. Israiliyat, selagi mana belum tahu dia bohong, boleh cerita. Tapi hadis, selagi mana belum tahu ia sahih, maka jangan sebar. Kerana Nabi menyebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban ayyu haditha bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta apabila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar tanpa dia semak dulu kesahihan berita. Kata Ibn Hibban ketika menghuraikan hadis ni, dia kata, mana-mana orang yang menyebarkan hadis dalam keadaan dia tidak tahu kesahihan sebuah hadis itu, sahih ke tak sahih, dapat dalam WhatsApp, orang bagi melalui grup, kita pergi sebar kat grup lain, tekan copy paste kat grup lain. Ini biasa kita buat. Kata Ibn Hibban, tapi Ibn Hibban tak ada dah sebut pasal WhatsApp kan. Ibn Hibban mengatakan, siapa-siapa yang menyebarkan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, wahuwa la ya'lamu sihhatahu, dalam keadaan dia tak tahu ia sahih ataupun tidak, la ya'manu nafsahu, dia tidak selamat, dia tak berjaya untuk selamatkan diri dia daripada termasuk dalam ancaman Nabi tadi. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu berdusta bila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar. Kadang-kadang kita ni semangat nak dakwah ni. Kan? Semangat nak dakwah. Ada WhatsApp, buat grup sendiri. Ada Facebook, letak ucapan-ucapan bagus yang kita tak tahu daripada mana, disandarkan kepada Nabi. Semangat nak dakwah tu ada. Kerana ustaz pernah baca dalam kuliah, ustaz kata, nadharallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'. Farubba muballighin aw'a min sami'. Nabi pernah kata dalam satu hadis, moga-moga Allah memperelokkan, Allah menjadikan muka seseorang itu berseri apabila dia mendengar kalamku, wa wa'aha, dan dia memahaminya, wa hafizaha, dan dia menghafalnya, wa addaha kama sami', dan dia menyampaikannya kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Farubba muballighin, moga-moga orang yang disampaikan itu, boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Maka dia pun semangat dengar kalam Nabi, nak pergi sampai. Sebab apa? Nak dapat fadilat ni. Tapi dia lupa, Nabi kata, wa addaha kama sami', dia mesti menyampaikan kepada orang lain seperti mana dia dengar. Maksudnya seperti mana yang Nabi sebut. Kalau satu-satu benda Nabi tak sebut, kita kata Nabi sebut, maka kita seolah-olah telah menghina Rasul. Seolah-olah kita kata, ya Rasulullah, engkau wafat sebelum kau melaksanakan tugas sebagai seorang Nabi dengan sempurna. Tak apa, duduk dan diam dalam kubur tu, aku boleh tolong reka hadis untuk bagi lengkap agama ni yang kau tinggalkan dalam keadaan tidak lengkap dan tidak sempurna. Seolah-olah itulah yang kita beritahu kat Nabi. Maka hari ni tuan-tuan, kita kempen semak hadis sebelum sebar ni. Kempen ni bukan kempen yang saya mulakan ataupun budak-budak yang mengaji hadis ni mulakan. Kempen ni ulama-ulama hadis zaman berzaman mulakan.
Tapi ada sebahagian ustaz dalam Malaysia ni tak selesa dengan kempen ni. Dia pula buat kempen nak lawan kempen kita. Kempen semak diri sendiri sebelum semak hadis. Nak semak diri sendiri buat apa? Kita nak nak semak hadis sebelum sebar. Diri sendiri semak masing-masing. Pasal apa mereka tak selesa? Mereka tak selesa sebab lepas ni kuliah mereka tak bebas lagi dah. Sebelum ni, bila baca hadis, orang terima saja. Tak pernah orang nak pergi semak. Hari ni orang dah mula semak. Hadis yang ustaz baca ni siapa riwayat? Dah, dia kelam kabut. Maka dia pun kata, tuan-tuan ni siapa yang ajar tuan-tuan? Baru minggu lepas Rozaimi datang. Tuan-tuan kena sekat dia. Tu ceritanya. Tu ceritanya. Kita bukan nak tunjuk pandai. Tuan-tuan, banyak agak kesalahan yang saya buat. Kesilapan yang kita buat. Tapi kita kena letak satu aim, satu matlamat. Hadis kita masing-masing kena jaga. Kerana menjaga hadis, menjaga sunnah, bukan kepentingan saya. Bukan kepentingan tuan-tuan. Ia kepentingan agama. Sebab tu ulama zaman berzaman, daripada zaman awal Islam, daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, daripada zaman tabi'in, mereka berusaha untuk mengawal hadis daripada dipesongkan dan dipalsukan oleh puak-puak yang tak bertanggungjawab. Sufyan As-Sauri, dia berjalan dekat Kufah. Dia orang Iraq. Sufyan As-Sauri hidup di Iraq pada kurun ketiga hijrah. Dia nampak jalan dekat Kufah, dia nampak satu orang pembohong dalam hadis. Dia kata, wallahi kazzab. Kazzab wallah, dia kata. Ni, kaki bohong demi Allah. Demi Allah dia kaki bohong. Bohong dalam hadis. Falau la yahillu li an askut lasakat. Kalau taklah kerana tidak halal untuk aku diam, aku diam dah. Tapi tak halal untuk aku diam sebab dia ni kaki bohong. Aku kena bagi tahu ke orang, dia ni kaki bohong. Orang tanya kepada Syu'bah. Orang tanya kepada Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Syu'bah Ibn al-Hajjaj ni ulama hadis besar. Mungkin tuan-tuan baru dengar nama dia kan. Sebab kita biasa dengar nama Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, Imam Malik. Ini semua imam-imam fiqah. Ni imam-imam hadis. Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Orang tanya kepada dia, macam mana kita nak buat dengan perawi-perawi pemalsu hadis ni? Nak bagi tahu ke orang ramai ke tak payah? Kata Syu'bah, bayyin amrahu linnas. Bayyin amrahu linnas. Dia ulang banyak kali. Dia kata, jelaskan kedudukan perawi ni pada manusia. Jelaskan kedudukan perawi ni pada manusia. Jelaskan, jangan sembunyikan. Kena jelaskan. Sebenarnya tuan-tuan, hadis palsu ni zaman sahabat tak ada. Sebab tu ahli sunnah kita kata, sahabat kulluhum udul. Sahabat ni semua adil. Adil ni maksud tak bohong. Sahabat ni bukan maksum. Ada sahabat yang buat dosa. Macam kita kat sahabat. Cuma mereka ini lebih soleh daripada kita. Tapi dia sudut sifat kemanusiaan. Mereka macam kita lah. Bukan maksum. Dia bukan Nabi. Tapi mereka soleh lebih daripada kita. Mereka ada buat dosa. Ada sahabat yang minum arak. Sampai disebab oleh Nabi ada. Tapi mereka bertaubat dan mereka menebus balik kesalahan mereka dengan amal soleh yang mereka buat. Tapi mereka tak bohong atas nama agama. Ni ahli sunnah. Syiah lain cerita. Syiah dikafirkan sahabat. Majoriti sahabat dikafirkan oleh syiah. Sebab tu ada beza kita dengan syiah. Siapa yang kata tak ada beza tu kena check balik. Kena check balik. Ada beza kita dengan syiah. Kita kata as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ni semua adil. Sahabat tak bohong. Dalam riwayat mereka tak bohong. Bila mula muncul hadis palsu ni? Ketika mana Uthman dibunuh. Itulah permulaan. Kata Muhammad ibn Sirin, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah dia.
Muhammad ibn Sirin ni tabi'in, anak murid kepada Abu Hurairah. Dia kata lam yakunin nas yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Manusia tidak pernah bertanya tentang sanad, tak pernah tanya tentang sanad. Sahabat-sahabat bila Nabi baru wafat, mereka tak tanya tentang sanad, mereka tanya sikit-sikit. Itu pun kalau mereka ragu, kalau mereka tak ragu, mereka tak tanya. Macam Umar masa zaman pemerintahan dia, sebelum masuk zaman Uthman, dia nak pergi ke Syam. Tiba-tiba di pertengahan jalan dia dengar cerita Syam telah dilanda Taun. Maka dia pun mesyuarat dengan sahabat, macam mana nak buat, nak masuk ke nak patah balik. Sahabat-sahabat tak tahu, melainkan datang Abdul Rahman Ibn Auf bagi tahu. Dia kata aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a bi ardin fala tuqdimu alaihi fala tuqdimu alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu." Atau kama qala, apabila taun ataupun wabak melanda sebuah negara, kamu ada di luar, jangan masuk tempat tu. Bila mana dia berada di tempat kamu, kamu jangan keluar. Nanti dia akan merebak, duduk dalam tu. Tawakal pada Allah Azza wa Jal. Umar pun dia terima. Dia tak pernah tanya, dia tak ada tanya lah, mana sanad? Kerana Abdul Rahman bin Auf ini sahabat dan tak bohong. Dan Umar kadang-kadang dia tanya, tapi dia tanya bukan kerana dia menyangka sahabat tu ataupun dia percaya sahabat tu bohong. Cuma dia macam rasa mungkin sahabat ni silap dalam riwayat. Tak bohong tapi silap. Seperti mana yang berlaku pada Abu Musa Al-Ash'ari ketika mana Umar panggil dia. Dia pun datang rumah Umar, dia bagi salam 3 kali. Tak menyaut. Umar tak bagi izin, dia balik. Kemudian Umar kata, aku panggil kau pasal apa kau tak jumpa aku? Kau datang rumah, tak datang rumah aku? Dia kata, aku pergilah bagi salam 3 kali. Minta izin nak masuk 3 kali balik. Kerana Nabi SAW menyebut, minta izin 3 kali. Kalau tak kena balik. Itu hadis Nabi. Nabi Umar kata, wallahi la tuqimanna ala hadha bayyinah. Demi Allah kau kena bagi bukti. Bukan Umar tak percaya, tapi Umar rasa macam aku jarang dengar, tak pernah dengar hadis ni. Jadi kena ada seorang saksi. Bangun seorang Abu Sa'id Al-Khudri menjadi saksi. Umar terima hadis tu. Maknanya sahabat tak bohong. Sahabat tak bohong. Sehingga bila berlakunya, kata Ibn Sirin, bila berlakunya fitnah pembunuhan Uthman, masuk zaman Uthman, Uthman ni dia agak sedikit lembut dalam pemerintahan dia. Dia lembut sikit. Tambahan pula masa zaman Uthman, orang kaya-kaya. Jadi bila kaya ni dia senang masuk al-hasad wal-baghdha. Dengki, benci, dia mudah masuk. Kan? Macam tu lah. Sebelum menang, boleh duduk sekali. Dah menang, gaduh-gaduh pula. Kan? Macam tu lah. Ini tak ada kaitan dengan yang mati, yang hidup je. Kan? Bila masuk zaman Uthman, orang mula dah ada perasaan dengki, perasaan hasad. Maka mereka mudah makan berita-berita fitnah yang disebarkan oleh seorang pemuda yang namanya Abdullah bin Sabah. Inilah pengasas agama Syiah. Abdullah bin Sabah menulis surat. Dia kononnya dia zahirkan dia Muslim. Dia tulis surat. Hantar kat sini, hantar kat situ. Fitnah Uthman. Kononnya Uthman hanya lantik keluarga dia saja. Kalau betul Uthman hanya lantik keluarga dia, Uthman lantik Ali. Ali bukan kabilah dia. Betul lah dia lantik Muawiyah dekat Syam. Tapi Ali pun dia lantik juga. Kononnya Uthman ni hanya bagi kekayaan pada keluarga saja. Tapi ramai yang jadi kaya dekat Madinah.
maka mereka terpedaya ataupun termakan dengan fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, sehingga mereka memberontak. Satu kumpulan datang daripada Mesir, satu kumpulan datang daripada Yaman, satu kumpulan datang daripada Iraq, kepung rumah Osman. Tak bagi Osman keluar. Nak minum pun mereka tak bagi Osman minum. Sampai Osman kata, telaga yang orang Madinah minum ni, sumber air ni, aku yang beli dan aku yang wakafkan untuk orang Madinah. Tiba-tiba aku nak minum pun tak bagi. Mereka potong tangan Osman. Tangan Osman mereka potong. Osman kata, tangan yang kau potong ni, tangan ni lah yang menulis Al-Quran. Resam Osmani. Tangan ni lah yang mengarahkan supaya orang tulis Quran. Dan akhirnya Osman dibunuh. Bila Osman dibunuh, Madinah menjadi kacau bilau. Kerana ni bukan hanya pemerintah Madinah, dia memerintah empire Islam yang luas, sampai ke Parsi, sampai ke Mesir. Bila dibunuh, maka Ali dilantik menjadi khalifah. Ali duduk dekat Kufah. Kufah ni adalah satu tempat, kan saya bagi tahu tadi, satu kumpulan di Iraq yang datang memberontak. Iraq tu pusatnya di Kufah, geng-geng pemberontak. Maka Ali duduk di Kufah. Ali, dia tak kenal siapa pemberontak ni. Maka dia kata, kita perlu ambil masa nak kena siasat dulu siapa pembunuhnya. Maka selepas Ali dilantik menjadi khalifah, pembunuh Osman masih lagi belum ditangkap dan dilaksanakan hukuman qisas. Maka Aisyah, Talhah, Az-Zubair ibn al-Awwam merasakan seolah-olah Ali macam melindungi pembunuh. Mereka rasa, sangka, Ali ni tak tangkap pembunuh ni. Tak boleh jadi ni. Khalifah yang menguasai empayar Islam kena bunuh. Tiba-tiba pembunuh dia tak diambil hukuman. Ni satu keaiban kepada empayar. Ali kata, bukan aku tak mau ambil. Nanti dululah. Kita kena tengok kekuatan dia besar mana. Kena siasat dulu. Maka Aisyah kata, tak boleh jadi. Kita kena bawa rombongan pergi jumpa dengan Ali. Maka mereka pun keluar berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Nak jumpa dengan Ali di Kufah. Keluar daripada Madinah. Aisyah dengan Talhah dengan Zubair. Mereka pergi. Dan beberapa orang lagi mereka pergi. Ali tengok pada jauh. Ali tengok ramai-ramai ni. Kalau dia orang datang nak perang, kita perang. Zaman tu tak ada WhatsApp. Hubungan terhad. Komunikasi terhad. Maka Ali pun hantar wakil dia, Qaqa' bin Amr, untuk negotiate dengan Aisyah. Bagi tahu dekat Aisyah, kenapa Ali tak mau ambil tindakan lagi? Bukan tak mau ambil. Ada step yang Ali perlu ambil. Dan akhirnya Aisyah setuju dengan apa yang Ali cadangkan. Jadi mereka pun tak berang lah. Maksudnya bukan nak berang pun. Nak suruh, nak desak supaya Ali ambil tindakan. Jadi pemberontak yang ada di kem Ali ni, dia kata tak boleh jadi. Kita bunuh Osman supaya mereka gaduh. Sekarang mereka damai pula. Macam ni lah. Malam ni, Aisyah tu dia berkampung lah dekat-dekat dengan Kufah tu. Sebab Madinah kan jauh. Sebelum nak berangkat balik, kenalah ada bekalan apa semua ni. Malam tu, mereka serang kem Aisyah dan serang kem Ali. Serentak. So, Ali fikir Aisyah serang dia. Aisyah fikir Ali serang dia. Maka berlakulah perang Jamal. Talhah mati dalam perang ni. Zubair pun mati dalam perang ni. Dua-dua orang ni, di antara 10 orang yang dijamin syurga, Ali pun dijamin syurga. Ni fitnah di antara sahabat ni. Perang. Habis berlaku perang Jamal,
baju yang Osman pakai masa dibunuh tu, yang berlumuran darah tu, dibawa ke Syam. Ummu Salamah hantar ke Syam. Dekat Syam ada seorang sahabat nama dia, yang menjadi gubernur di Syam, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah satu kabilah dengan Osman. Dia tengok baju tu, dia jadi sentimental. Dia kata, Ali kena cari pembunuh Osman. Kalau Ali tak cari, aku tak mau bai'ah dia. Aku tak mau janji tak setia dengan dia. Maka berlaku juga perang Ali dengan Muawiyah. Perang Siffin. So ni, perang ni disebabkan oleh perbezaan ijtihad. Kata Ahli Sunnah, kedua-dua mereka ini, kedua-dua puak ini mujtahidun. Mereka mujtahid. Mereka telah berijtihad untuk mencari kebenaran semampu mungkin, dan mereka diberikan pahala bila tersilap. Satu, kalau mereka betul, dua pahala. Kerana masing-masing nak mencari kebenaran. Dan mereka mujtahid dalam masalah ni. Tapi puak-puak bawah ni yang beria sangat. Dia kadang-kadang gaduh di atas ni, gaduh sikit-sikit. Orang bawah ni lebih-lebih. Maka, bila berlakunya perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, akhirnya mereka tak boleh nak pergi, mereka buat majlis tahkim. Ya, mereka buat majlis tahkim damai. Bila buat majlis tahkim, umat Islam yang asalnya satu tadi telah pecah kepada beberapa kumpulan. Kumpulan pertama, kita panggil mereka sebagai kumpulan Syiah. Syiah ni, mereka membela Ali dan ta'asub dengan Ali, dan mengkafirkan siapa saja yang lawan Ali. Ada satu lagi puak kita panggil sebagai puak Nawasib ataupun Nasibi. Mereka yang bela Muawiyah secara membuta tuli dan memusuhi Ali. Ada satu lagi puak, puak Khawarij. Dua-dua tak sokong, dua-dua kafir. Senang cerita. Puak ni dipanggil Khawarij. Ada satu puak, puak yang asal, mereka kekal dengan yang asal. Mereka kata Ali di pihak yang benar. Tetapi Muawiyah, mereka dia tersilap dan dia mendapat pahala atas kesilapan itu, satu pahala. Kerana dia mujtahid. Ini Ahli Sunnah. Mereka tidak mencela Ali, mereka tidak mencela Muawiyah. Pandangan politik yang berbeza ini telah menjadikan sebahagian daripada mereka menggunakan hadis untuk meraih sokongan. Sebab tu saya kata, dan saya tak takut untuk kata, dalam agama ini ada benda yang dipanggil sebagai pemerintahan. Betul. Tapi menggunakan agama atas kepentingan politik peribadi sangat bahaya. Dia akan jadi benda ni. Asalnya berbeza pasal politik. Ada yang sokong Ali, ada yang sokong Muawiyah. Tapi akhirnya perbalahan ini menjadi agama. Syiah dengan kita, asal pecah apa dia? Pecah beza politik. Dia sokong Ali, membuta tuli dan kapirkan Muawiyah. Kita sokong Ali juga, Ali di pihak yang benar, tapi kita tak kapirkan Muawiyah. Kita kata Muawiyah mujtahid. Dan kita gunakan nas-nas agama di tempat yang betul. Golongan Syiah, mereka nak bela Ali bin Abi Talib, tak padan hanya dengan bela, mereka reka hadis untuk bela Ali. Mereka tengok Quran lengkap dalam mushaf, tak boleh nak reka. Tengok hadis, lapangan yang sangat subur untuk dimasukkan hadis-hadis palsu. Maka mereka masukkan hadis-hadis palsu, sokong Ali. Man lam yakul Ali, man lam yakul inna Aliyan khairul bashar, faqad kafar. Kononnya Nabi kata, siapa yang tak kata Ali itu sebaik-baik manusia, maka dia telah kafir. Maka orang pun percaya, Nabi kata, takkan tak percaya kot, kita kena sokong Ali lah macam tu.
Tak puas hati lagi, dia kata tak cukup lagi. Nabi pernah bersabda, "Idza ra'aitum Muawiyah 'alal mimbar faqtulu." Bila kamu tengok Muawiyah atas mimbar, bunuhlah dia. Kononnya Nabi kata. Sedangkan dia lupa Muawiyah tu penulis wahyu zaman Nabi. Dan golongan yang bela Muawiyah pun, reka pula hadis palsu, bela Muawiyah, kutuk Ali bin Abi Talib. Inilah mulanya hadis palsu muncul dalam masyarakat. Sebelum ni orang tak pernah tahu. Anas bin Malik kata, "Wallahi ma kunna nakzib wa ma nadri mal kadzib," kata Anas. Demi Allah, kami tak pernah berbohong. Sahabat tak pernah bohong dan kami tak tahu bohong tu apa. Kata Bara' bin Azib, "Laisa kulluna yasma'u haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama kanat lana dhay'ah wa ashghal, walakin an-nas lam yakunu yakdhibun yawma idzin, fayuhaddithu ash-shahid al-gha'ib." Kata Bara' bin Azib, yang merupakan sahabat Nabi, "Bukan semua di kalangan kami yang mendengar hadis daripada Nabi secara langsung, kerana kami ada kerja dan ada kebun yang perlu diurus. Tetapi manusia, sahabat pada zaman itu tidak pernah berbohong. Maka mereka yang mendengar ucapan Nabi akan menyampaikan kepada yang tidak mendengar." Tapi bila masuk zaman Uthman dibunuh ni, orang dah mula guna hadis palsu. Bukan sahabat, generasi yang datang kemudian, yang ekstrim ta'asub membuta tuli. Keta'asuban membutakan. Dan sampai sekarang pun tuan-tuan, dalam bab politik, walaupun tak ada hadis palsu, tapi kadang-kadang memesongkan makna hadis pun bahaya juga. Bahaya. Sebab tu saya pernah tegur dulu kan, cerita pasal jemaah muslimin ni. Jemaah muslimin, jamaatul muslimin, yang Nabi kata, "Man kharaja 'anil jamaah qaida syibrin famata matan mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar daripada jamaah itu sejengkal, maka mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini bukan merujuk kepada mana-mana parti. Tak, dia tak rujuk parti yang moden ni, tak. Yang Nabi sebut dalam hadis, "Man atakum wa amrukum jami' yuridu ayyufarriqa jama'atakum wa yashuqqa 'asakum fa 'asakum faqtulu." Siapa-siapa yang datang kepada kamu dalam keadaan kamu sedang bersatu padu di bawah satu pemerintahan, "Yufarriqu jama'atakum," memecah belahkan jamaah kamu, "wa yashuqqa 'asakum," dan memecahkan tonggak kamu, "faqtulu," bunuh dia. Ini bukan parti. Dari dulu lagi saya sebut, ini bukan parti. Ini Ahlus Sunnah yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Tapi oleh kerana kadang-kadang bab politik ni, dia nak guna juga tentang tu. Bukan kita tak, kita kata tak boleh guna. Boleh guna, tapi jangan salah guna. Guna boleh. Guna hadis-hadis yang sahih tentang pemerintahan, boleh, tak ada masalah. Yang Nabi kata, "Ma min ahadin yastar'ihi Allah ra'iyatan mata yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah," atau kama qala, hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun yang Allah Taala jadikan dia sebagai pemimpin, beri dia rakyat, masa hari dia mati dia bohong rakyat dia, dia curang dengan rakyat dia, melainkan Allah haramkan ke atas dia syurga. Baca hadis ni. Sahih. Tapi jangan selewing makna hadis. Ini bukan saya nak tuju pada mana-mana ni, untuk kita semua. Kena ambil peringatan. Saya pun sama, sebab dulu kita pun ada juga usrah baca hadis sama juga. Tapi bila kita dah sedar, baca sikit-sikit, oh tak betul ini. So kita kena perbetulkan. It's okay. Semua kita buat silap dan salah. Tak payah malu nak mengaku lah, aku tak pernah salah, bohong lah. Kalau tak pernah salah tu maksudnya tak ada apa yang kita buat untuk Islam. Sebab tu tak pernah salah.
Itu pun salah juga. Cuma tak sedar je kan. Maka hadis palsu muncul ni disebabkan politik. Jadi bila dah muncul hadis-hadis palsu ni dimulakan oleh geng-geng politik, maka orang-orang lain pun tengok, oi, bagus juga hadis palsu ni, dapat sokongan banyak. Berjaya. Dan murah. Cara yang murah guna agama. Maka mereka muncul golongan-golongan lain pun reka hadis palsu. Siapa dia? Antaranya, golongan yang taksub pada mazhab fiqah. Mazhab fiqah ni tuan-tuan, ulama' beza-beza pendapat ni, perbezaan pendapat di kalangan fuqaha tak pernah menjadikan mereka berpecah belah. Musuh memusuhi. Imam Ahmad puji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i puji Imam Ahmad, Imam Syafi'i puji Imam Malik walaupun ada beberapa benda yang dia tak setuju. Kan? Tapi pengikut bawah ni taksub. Taksub melampau. Ini baru cerita bab qada salat ni. Saya tak mau jawab panjang sangat. Sebab saya kira penjelasan saya dah cukup. Dalam seminar tu, dia orang kata, apa ni? Duk jadi pening kat orang awam. Saya kata, itu bukan untuk orang awam. Itu seminar khas untuk penuntut ilmu. Tahun lepas. Bukan tahun ni, tahun lepas. Bulan 8 tak silap, tahun lepas. Di satu IPG, kita buat seminar sehari. Tak ada pula orang pening berbunuh-bunuhan. Sebab pandangan yang saya keluarkan tu. Dia memang untuk penuntut ilmu yang jadi masalah. Ni orang pergi cut daripada 6 jam punya video. Jadi 9 minit. Dia ambil yang sikit je, dia tak ambil. Kalau boleh cut. Tapi cut penuh. Jangan cut out of context. Saya pun pening juga kan. Duk pertahan sangat pasal qada salat ni. Hang kaki qada ke? Dia kata dah Ustaz. Empat mazhab kata kena qada. Takkan Ustaz nak ambil pandangan yang di luar pada mazhab empat? Tuan-tuan, ambil pandangan di luar pada mazhab empat ni tuan-tuan membuat, bukan saya. Bukan saya seorang je. Tuan-tuan pergi dengar muzik yang kata muzik halal tu mazhab empat ke? Bukan mazhab empat pun. Yang kata boleh kawal harga barang. Nak kawal harga barang, KDN kawal apa? K apa, bukan KDN apa? KP. Ah, benda KK ujung tu kan. Kementerian pengguna tu yang kawal harga barang, kawal harga petrol, tu bukan mazhab empat punya pandangan. Mazhab empat tak boleh kawal harga barang, biarkan dia natural berlaku. Yang kawal harga barang ni mazhab Ibn Taymiyah, mazhab minority. Nak ambil mazhab empat sangat. Mazhab empat kata apa? Nak lantik pemimpin negara yang tertinggi, kena Quraisy. Tuan-tuan cari Quraisy kat sini siapa? Nak jadi pemimpin parti, kena Quraisy dulu. Mana kena panggil geng-geng Said. Tu pun kena hati-hati. Saya tak tahu lah, saya dengar cerita. Said kat Pinang bukan Said semesti Said keturunan Nabi. Kan lahir malam Jumaat pun Said kot. Itu Pinang punya Said. Tapi tak tahu, sekarang ni orang kawal kot. Said tu mesti ada salah silah dia. Empat-empat kata mesti daripada Quraisy. Minoriti hanya Ibn Khaldun yang sebut. Dan sebahagian daripada ulama' Asyairah menyebut. Dia kata boleh. Kerana yang dimaksud oleh Nabi al-A'imatu min Quraisy, pemimpin mesti daripada kalangan Quraisy. Bukan sebab Quraisy tu, sebab pengaruh. Kalau kat Malaysia ni Melayu lah. Melayu mesti menjadi pemimpin, raja, agung. Sebab Melayu tu ada pengaruh. Baru pemahamannya betul. Walaupun dia minoriti, keluar pada mazhab empat, tapi dia tetap diterima pakai dalam negara. Siapa pun nak kecam orang lain sebab sultan dia Melayu, bukan Quraisy. Kalau nak, perleh sebab dia jadikan raja dia Said. Quraisy. Saya je kira fatwa perleh. Kan? Maka saya tak perlu kecam diri saya. Kami masih dalam mazhab empat. Ni. Perempuan musafir lebih pada 80 kilometer yang boleh qasar solat. Perempuan musafir seorang-seorang, apa mazhab empat kata?
La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masira yaumin wa lailah illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bermusafir perjalanan sehari semalam melainkan bersama dengan mahram. Siapa yang buat? Kita kena ikut mazhab empat. Bukan kita nak petikai mazhab empat dah. Sikap awak. Tengok sikap awak. Awak hentam orang tak pakai empat mazhab dalam satu isu. Tapi awak pernah keluar daripada empat mazhab. Tapi awak tak sedar. Apa beza kita? Kita sama. Pernah keluar daripada empat mazhab dalam apa isu. Cuma bezanya apa? Saya sedar diri, awak tak sedar diri. Cuma mazhab Syafi'i kata, boleh satu orang perempuan nak pergi haji kalau ada rombongan siqat, perempuan-perempuan yang ramai, yang selamat. Tu nak pergi haji? Ni kadang-kadang nak pergi UIA daripada kampung Kedah, kok diam. Nak pergi UIA, kena ada mahram. Empat mazhab, kena ada mahram. Ni bukan daripada Kok Liang ke UIA, kadang-kadang sampai ke Mesir. Sorang-sorang. Tak ada mahram pun. Macam? Jadi, ketaksuban membutakan. Membutakan mata. Kalau dibiarkan ketaksuban ini berlaku, maka mereka akan gunakan hadis Nabi secara bohong untuk bela tokoh-tokoh mereka. Dan dalam sejarah, Imam Abu Hanifah tak salah. Imam Abu Hanifah ni tokoh. Tapi pengikut mazhab Hanafi sangat ekstrim dalam membela imam mereka. Sehingga reka hadis palsu. Sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah. Fahuwa siraju ummati. وَيَسَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدْ إِبْنْ إِدْرِيسِ فَهُوَ أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسِ. Akan muncul di kalangan umat aku namanya seorang lelaki yang namanya Abu Hanifah. Dia merupakan pelita untuk umat aku. Dan akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki yang namanya Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i. Dia lebih mudarat ke atas umat aku berbanding Iblis. Ini bukan hadis Nabi. Ini rekaan pengikut mazhab Hanafi. Tak cukup hanya sekadar tu, sebahagian daripada pengikut Hanafi pernah menyebut, bukan ini bukan yang besar-besar ni, yang kecil-kecil ni, yang tak asuk ni, lebih sudu pada kuah. Pernah kata kalau Imam Mahdi turun, dia akan berhukum dengan fiqh Abu Hanifah, dengan mazhab Hanafi. Ekstrim sampai tara tu. Sedangkan imam-imam besar tidak pernah buat benda tu. Yang kita gaduh ni tuan-tuan, bukan sebab khilaf pun, sebab sikap ya. Bukan sebab beza pendapat. Beza pendapat, doktor pun beza pendapat. Stevia bagus atau tak bagus? Khilaf di kalangan ahli-ahli perubatan. Ada yang kata bahaya, ada yang kata tak bahaya kan. Tapi pernah tengok doktor maki doktor lain? Tak, dia orang berdialog secara sehat. Dia orang beza pendapat secara sehat. Ini masalah ni, geng-geng yang tak mengaji habis ni. Mengaji agama tapi tak cerdik. Duk maki orang. Bahaslah elok-elok. Dia kata kita kena menghormati mazhab tempatan. Mazhab tempatan ni apa? Mazhab Syafi'i lah mazhab tempatan. Mazhab Nusantara kan? Tuan-tuan, dia orang selalu bawa kisah Imam Syafi'i bila pergi tempat Abu Hanifah, dia tak kunut sebab menghormati Abu Hanifah. Kisah tu memang disebut oleh beberapa orang ulama, tapi pertama kisah tu tak ada sanad. Tak tahu siapa yang menyebut melainkan yang awal yang saya jumpa, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Sebelum tu tak ada siapa yang sebut. Apa yang saya jumpa, Imam Syafi'i buat benda yang berbeza. Imam Syafi'i di Iraq. Dia pindah ke Mesir. Mesir mazhab apa? Sebelum Imam Syafi'i datang. Ha? Maliki. Sebab tu ada Ashab. Dia Maliki. Orang-orang besar, anak-anak murid Maliki. Anak-anak murid Imam Malik. Seronok dengan kedatangan Imam Syafi'i. Sebab dia kata, ini anak murid Imam Malik yang hebat. Kita boleh kembangkan lagi mazhab Maliki. Patut kalau Imam Syafi'i hormat mazhab tempatan. Dia jadi Maliki ya?
Tak. Dia jadi Syafi'i. Bahkan dia menyempurnakan penulisan kitab Al-Umm di Mesir dan mengkritik beberapa pandangan-pandangan Imam Malik, sehingga pengikut mazhab Malik ada yang kata, ya Allah matikanlah Syafi'i. Matikan Syafi'i. Kau tak, ilmu Imam Malik akan lenyap. Ilmu Malik tak lenyap. Tapi engkau yang rasa engkau tercabar. Engkau yang rasa hilang pengaruh. Ini taksub. Mereka menggunakan agama. Kalau dulu hadis palsu, sekarang ni nak hadis palsu tak boleh lah, kan? Sebab akan ada orang-orang yang akan bagi tahu benda tu palsu. Sekarang ni ada baru punya. Orang awam tak payah tanya dalil. Saya faham, kadang-kadang orang awam ni kalau kita berhurai kat dia dalil, dia tak faham. Tapi kalau orang awam tu tanya dalil, takkan kita nak marah dia? Ada orang awam, makcik-makcik yang tori getah kat kampung, dia memang tak faham bab-bab dalil ni. Makcik, Nabi SAW bersabda, sekian-sekian-sekian hadis ni hadis Hasan. Dia pun benin. Hasan mana ni? Hasan Malik ke Hasan saja Hasan? Dia tak tahu Hasan tu Hasan apa. Yang tu kita faham lah, tak payah sebut dalil, sebut hukum sudah lah. Tapi orang-orang yang di Kuala Lumpur ni, kadang-kadang dia faham. Dia doktor, dia engineer, dia hakim, dia teknokrat, usahawan berjaya. Bila mengaji, dia nak tanya juga, kenapa benda ni jadi macam ni? Dia nak faham. Orang awam tak payah tanya. Takkan macam tu. Dia nak tahu, kita hurailah sikit. Sekadar yang dia faham. Kita hurai, dia tak faham. Hurai lagi sekali. Tak faham juga. Kepahaman itu datang daripada Allah. Sabar je lah. Mungkin satu hari nanti kau faham. Tapi yang jangan marah dia bertanya. Nabi pun kata, moga Allah memberikan muka seseorang itu berseri bila dengar kalam Nabi. Orang kafir pun bila minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Nabi, Allah Ta'ala kata, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila datang satu orang musyriki minta perlindungan pada kamu, berikan perlindungan pada dia sehingga dia dengar kalam Allah. Orang kafir pun Allah Ta'ala suruh dia dengar kalam Allah. Apatah lagi orang Muslim, takkan tak boleh dengar kalam Allah. Tiba-tiba kata, kalau orang awam dengar dalil makin keliru dia. Dah. Dia tak keliru, bahkan dia tambah yakin. Tadi saya baca beberapa hadis pada tuan-tuan. Tuan-tuan keliru tak? Dah, okey je. Nampak happy. Cuma bila ustaz nak habis ni? Itu yang sambut sikit. Dan tak cukup golongan tu, golongan ta'asub, mazhab, fiqah, muncul pula golongan yang mengambil kesempatan atas nama agama. Golongan-golongan peniaga. Mereka juga menyebarkan hadis palsu. Di zaman dulu ada, zaman sekarang pun ada. Tu yang keluar hadis tentang kelebihan halba. Hadis kelebihan terung. Al-Bazinjan, Shifa'u min kulida. Terung, ubat segala penyakit. Sebab dia meniaga terung. Ramai lah orang beli terung dia. Habis terung dia. Bohong atas nama Nabi. Bukan semua hadis-hadis kelebihan makanan ni daif. Ada yang sahih macam madu, habbatu sauda. Tapi ada yang reka. Tembikai pun ada hadis. Tapi bohong. Al-batikh ma'uhu rahmah wa halawatuhu min halawatil jannah. Nampak macam hadis sahih kan? Tambah kalau ustaz pula baca, dia punya makhrah dia jaga sungguh. Tembikai itu airnya rahmat. Kemanisannya kemanisan syurga. Ha. Sebab dia meniaga tembikai. Mana-mana yang meniaga tembikai lepas ni? Tolong jangan guna hadis ni. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Ha? Labu. Labu sahih. Nabi SAW suka makan qara. Suka makan labu air. Yang tu sahih. Bukan semua lah palsu. Ada yang sahih. Tak cukup dengan itu, golongan yang jual agama dengan harga yang murah memalsukan hadis. Muncul pula golongan yang taksub kepada bangsa. Dia taksub pada bangsa. Yang bila Islam dah tersebar, asalnya Islam ni Arab lah. Lepas tu bila pergi ke Parsi, pergi ke belah India, pergi pula ke Sudan, Mesir. So orang Arab tengok macam dia ada sifat Arab lagi bagus daripada orang lain.
Dia tengok orang Sudan kadang-kadang dia jadi benci-benci. Ini sifat yang tak elok. Reka hadis, kutuk orang negro. Tengok orang negro Sudan eh. Apa Sudan orang hitam? Kita buat hadis kutuk orang Sudan. Innamal aswad libatnihi wa farji. Golongan hitam ni bukan hanya hitam kulit, perut hitam, kemaluan pun hitam. Tengok. Az-zinji idza ja'a sariq wa idza syabi'a zana. Orang negro ni kononnya hadis lah, bukan hadis tapi dia kata hadis. Nabi kata orang negro ni kalau lapar mencuri, kalau kenyang berzina. Orang negro dengar, eh takkan jahat sangat aku ni, lapar dengan kenyang duduk jahat. Tapi dia pun kata tak boleh, kita kena reka hadis, counter balik, counter attack. Baitun fihi aswad lam yadkhulhu al-faqr. Rumah yang ada orang negro di dalamnya tidak akan masuk kefakiran. So dia kata, buat lagi, aku reka hadis palsu, puji aku pula. Ramai orang nak kahwin dengan aku sebab apa? Rumah yang ada orang hitam tak miskin. Nampak? Agama jadi mainan orang. Tu belum lagi last golongan yang memalsukan hadis ni, second last, sorry, golongan Qusas dan Mu'adh, golongan penceramah di zaman tu. Penceramah, oh zaman tu pun dah ada penceramah, cari makan dengan ceramah dah. Dia tak nak cerita benda yang biasa-biasa, baca Sahih Bukhari orang biasa dengar dah. Dia mau cerita benda yang bila orang dengar tu macam dahsyat. Kena panggil ustaz ni, ilmu dia lain macam. Ni golongan Qusas, termasuk juga golongan Zuhad, golongan Sufi, bukan semua, tapi ada Sufi yang jahil menggunakan pemalsuan hadis untuk galak orang lain beribadat. Tu tuan-tuan tengok zaman dulu, zaman saya kecil-kecil dulu pun ada, bila masuk bulan Ramadan, dia lekat fadilat terawih kot malam. Malam ni dapat apa, malam ni solat dapat apa, orang siap datang surau pilih. Malam ni tak best, jom kita balik. Dia cari fadilat yang best. Tu palsu. Memang ada dalam kitab. Memang ada dalam kitab Durratun Nasihin, memang ada. Tapi palsu. Pasal apa palsu? Tak payah nanti sanad, memang tak ada sanad. Kelebihan dia tu pun tahu dah palsu. Mana-mana hadis yang bagi tahu siapa-siapa amal satu benda dapat pahala seorang Nabi, bohong. Confirm bohong. Tak payah, tak payah nanti buka kitab. Pada malam ketujuh, pada malam ke-8, orang yang solat terawih dapat pahala Nabi Ibrahim. Pada malam ke-9, orang solat terawih dapat pahala Nabi Muhammad. Pada malam ke-berapa belah? 19 tak silap, dapat pahala sekalian para Nabi. Ni bohong. Kata Al-Burhan An-Naji, dia kata, seorang ulama hadis, dia kata mana-mana hadis yang bagi tahu mana-mana ibadat yang dilakukan oleh seorang hamba bagi fadilat macam seorang Nabi, seorang kan? Palsu. Mana kita boleh lawan Nabi? Kita tak rasa palsu zaman dulu. Pasal apa? Sebab yang baca tu ustaz. Cuba tuan-tuan fikir sikit. Kalau malam tu, tahun tu kita salat, malam ke-8 dapat pahala Nabi Ibrahim, malam ke-9 dapat pahala Nabi Muhammad, malam ke-19 dapat pahala sekalian para Nabi. Tu tahun tu. Tahun depan semayang lagi, berapa Nabi kita dapat? Nabi pun terkejut. Wah, dahsyat benar kau bohong. Bohong sikit-sikit sudahlah. Tapi sebab kita percaya dengan golongan lebay kan. Ish, takkan lebay membohong. Lebaylah membohong atas nama hadis. Orang awam dia tak baca hadis ni, lebay lah. Bukan semua tak, tapi ada. Maka golongan-golongan ni tuan-tuan kena berhati-hati. Nabi awal sebut dah, dajjalun, kazzabun, golongan yang guna agama untuk melakukan pembohongan. Sebab tu saya cerita dulu,
mana yang dengar kuliah saya dulu. Ada satu kisah. Menarik juga kisah ni. A'mash. Dia masuk dalam masjid, dia tengok ada satu orang tengah ceramah bohong. Guna nama dia. Tapi dia tak riwayat hadis tu. Kawan ni guna nama. Dia tahu A'mash ni ulama besar. Zaman tu jenis main dengar-dengar aja. Dia tak pernah tengok muka. Tahu A'mash orang besar. Hadis. So dia nak baca hadis, nak bagi orang yakin dengan dia. Dia guna nama A'mash. A'mash masuk. A'mash ni orang tua. Mata pun tak pernah nampak. Rabun. Dia pun tengok. Bila masa dia ni jadi anak murid aku? Bohong. So dia masuk, dia duduk tengah-tengah halaqah. Dia orang buat halaqah dalam masjid. Masuk duduk tengah-tengah halaqah, buka baju, cabut bulu ketiak. Satu, 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 satu. Semua orang tengok dia. Apa yang ada orang tua ni? Dia tak tahu tu A'mash. Dia pun kata, eh ni orang tua. Ya Syekh. Ala tastahi. Kau tak malu ke? Nahnu fi majlis hadis Rasulullah. Kami berada dalam majlis hadis Nabi. Engkau buat benda ni. Dia kata, wama ana alaihi afdal mimma antum alaihi. Apa yang sedang aku buat lebih baik daripada apa yang kamu buat. Dia kata, antum ala kadhib wa ana ala sunnah. Aku sedang buat sunnah. Siapa bulu ketiak ni sunnah? Kamu bohong atas nama Nabi. Aku A'mash. Aku tak pernah riwayat hadis yang kau baca tadi. Tengok-tengok. Ha, lepas ni mesti ada nak buat kan? Musa baca hadis palsu, kecam bulu ketiak. Tapi yang tu dia A'mash lah. Dia tokoh besar. Tuan-tuan buat memang masuk metro lah esok. Dan yang terakhir, yang terakhir sekali, yang mereka hadis untuk kepentingan sendiri ini, golongan alim, golongan ulama, tapi mengampu pemerintah. Kita tak disuruh untuk memberontak lawan pemerintah dengan senjata. Ahli sunnah tak bagi. Selagi mana negara itu negara yang diperintah oleh orang Islam, duduk bawah dia, sabar dengan dia, jangan angkat senjata lawan dia. Guna saluran nasihat. Dan guna saluran yang dia benarkan. Macam kita ada pilihan raya, so guna saluran tu lah. Nak angkat senjata lawan, tak boleh. Bom sana, bom sini, tak mau. Kan sekarang ni, apa ISIS duduk bom sana sini kan. Dalam negara kita pun ada yang dia mengaku. Ini adalah satu penyelewengan atas nama Islam. Saya cakap terang. Kita tak mau sokong benda ni. Walaupun dia kata dia tu mujahid. Pergilah bom dekat Israel ke mana ke. Ni pergi bom Indon, pergi bom Malaysia. Kita pun heran. Hang nak cari apa kat sini? Okay. Guna saluran yang ada. Nasihat. Pilihan raya. Guna saluran tu. Jangan angkat senjata. Tapi kita tak disuruh untuk mengampu pemerintah atas benda yang salah. Salah bagi tahu salah. Silap bagi tahu silap. Ni kadang-kadang dia lebih-lebih. Betul, betul. Apa yang betul? Yang tuan nak cakap lepas ni tu. Yang lepas ni tu. Walaupun tak cakap lagi. Tapi saya betul. Saya sokong. Ada golongan ni di zaman dulu. Ghiyath ibn Ibrahim di antaranya. Alim. Ulama. Tapi bila mana khalifah pada zaman tu lantik dia, dia mengampu. Dia tengok dia masuk. Dia tengok ada khalifah Al-Mahdi. Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi tengah main burung. Burung mati. Khalifah Al-Mahdi suka main burung, burung mati. Dia bangun masuk-masuk, dia kata, Nabi SAW bersabda, la sabqa illa fi khuffin au hafirin au naslin au janahin. Nabi SAW bersabda, tidak ada pertandingan melainkan pada pada khufin, pada melumba unta. Hafirin, lumba kuda. Au naslin, ataupun memanah. Tu hadis sahih. Dia pergi tambah satu lagi sebab tengok khalifah tengah main burung. Au janahin, ataupun main burung. Baik punya kipas. Ini bukan kipas biasa. Kipas gasi kat masjid tu. Kipas helikopter tu kan. Tapi khalifah dia tahu, khalifah tak bodoh sangat zaman tu. Dia kata, ashadu anna qafaka qafaka dhab.
aku kalau tengok tengkuk kau daripada belakang, aku tahu kau bohong. Tak payah tengok muka. Tapi khalifah pun tak buat apa zaman tu. Patutnya khalifah kena kerah lah sikit. Tapi sebab zaman tu khalifah pun dah tak berapa nak serius sangat dalam bab-bab ni, maka golongan pemalsu ni bebas. Dia cuma denda je. Patutnya kena bagi ni sikit lah. Sebab ada fatwa di zaman Haitami, aku tak silap, mana-mana khatib yang membaca hadis palsu di atas mimbar, Haitami mencadangkan supaya disebat khatib. Kerana baca hadis palsu atas mimbar ni bahaya. Orang ramai dengar. Maka alhamdulillah sekarang ni dah ada kesedaran tu. Usaha beberapa orang sahabat kita yang mengaji hadis, mereka dah sedar benda ni. Maka khutbah-khutbah Jumaat pun dah diselia dan ditakhrijkan hadis-hadisnya. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan usaha ini berterusan. Walaupun adalah sebahagian pada kita kadang-kadang dikecam sebab nak timbulkan kesedaran ni. Tapi alhamdulillah, walaupun tak dibenar mengajar di mana-mana di satu-satu negeri, tapi suara kita didengari insya-Allah, kerana kita bukan membawa agenda untuk kepentingan diri. Kita nak bawa agenda untuk menjaga nama Nabi. Salah ke ustaz? Hadis palsu pun nak suruh orang ibadat juga. Tak, tak salah. Pada hang, salah pada agama. Salah pada agama. Sebab apa? Sebab kalau kita benarkan hadis palsu ni berleluasa, agama jadi mainan orang. Tuan-tuan beli dulu zaman muda-muda, tuan-tuan eh? Minat Siti Nurhaliza. Tuan-tuan beli CD Siti Nurhaliza original ke yang pasal malamnya? Kalau minat sungguh, dia akan beli yang original, betul? Kalau yang minat sikit-sikit, dia beli yang lokal lah. Dia beli yang setiap rompak. Betul? Pasal apa yang minat sungguh beli yang original? Sebab dia sayang lah. Dia kata, aku nak dia menyanyi tu kan. Bagilah sumbangan sikit. Takkan kita tak sayang kat Nabi sampai kita nak beli yang pirate-nya? Ambil yang original. Supaya agama yang kita bawa ni agama yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan agama reka-rekaan tok-tok guru masing-masing. Kita rasa itu agama, sebenarnya dia bukan agama. Kita bimbang nanti, kita minta fadilat, sedangkan fadilat itu palsu. Kita minta dekat Tuhan, saya buat benda ni kerana ada ustaz baca hadis ni dalam satu kuliah. Tuhan kata, aku tak pernah kata apa aku nak bagi fadilat ni. Ada hadis. Nabi kata, aku tak nak kata. Kan? Kita akan minta di hadapan Allah. Kalau tak ada dalam timbangan kita, kita akan tanya, mana fadilat ni? Allah Ta'ala kata, dia tak pernah janji. Nabi kata, aku pun tak pernah janji. Siapa yang kata? Ustaz tu yang kata. Dan dia pun tak boleh nak bagi fadilat. Itulah keadaannya di akhir di akhir hayat kita nanti, ataupun di padang mahsyar nanti. Jadi, ada soalan? Ke nak komen ke, nak kritik ke boleh? Saya okey, tak ada masalah. Kita boleh beza pendapat. Tak. Bukan. Ya. Ada riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata 10 rawatib ni. Ada riwayat daripada Ummu Salamah, dia kata 12. Maka di antara 10 dengan 12 ni sebenarnya tak ada khilaf. Ibnu Umar dia riwayat apa yang dia tahu, dia tengok Nabi buat, Nabi jarang tinggal. Ummu Salamah pun dia riwayat apa yang dia tengok Nabi buat. Maka sebenarnya yang tepat 12. Siapa buat 10 pun dapatlah. Tapi ada yang 12 ni, yang 12 ni yang dipanggil sebagai sunat muakkad. Sunat muakkad iaitu berapa? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, maghrib tak ada. Lepas maghrib, sebelum maghrib tak muakkad, lepas maghrib dan lepas isyak 12 rakaat. Adapun solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib sahih, tetapi bukan muakkad. Kan Nabi SAW dalam hadis Muslim kata, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syak. Nabi kata, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, siapa yang nak. So Nabi tak tekan, Nabi galak, tapi dia bukan muakkad, dia sunnah biasa. So
sahih riwayat tu Nasa'i tak silap, Ummu Salamah. Itulah riwayat Ummu Salamah kan? 12 rakaat. Itu yang Nabi sebut, wallahu a'lam. Tak pasti. Tapi Nabi kata itu janji Nabi lah. Ada lagi soalan? Yang hadis utruk akhtar. Hah? Utruk akhtar. Tak pernah dengar. Nasai. Tak pernah dengar. Mungkin terlepas pandang, tak pernah dengar. Ustaz mungkin lebih faham ke? Nabi Isa nanti turun, adakah nanti mazhab empat akan terapa ataupun tak? Ataupun dia bermazhab dengan mazhab apa? Sebab tu kita bagi tahu sejak dulu lagi, tidak ada mana-mana mazhab boleh claim dialah yang hak, yang lain batil. Tapi kita kata empat-empat ni secara umum alal jumlah berada di atas kebenaran. Dan kita sekarang ni pun tidaklah bermazhab dengan satu mazhab secara konsisten daripada A sampai Z. Tuan-tuan yang kata bermazhab Syafi'i itu tak konsisten sebenarnya. Bila kita cek satu-satu, kita keluar juga. Kita keluar juga daripada mazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang dianggap sebagai mujtahid mazhab pun, ada beberapa keadaan dia keluar juga daripada mazhab Syafi'i kerana dia melihat dalil mazhab lain lebih tepat daripada mazhab yang dia pegang ataupun mazhab yang dia sedang intima, ataupun dia kan mujtahid mazhab Syafi'i kan. So ada beberapa isu yang kadang-kadang dia sendiri keluar. Maka kita katakan Nabi Isa bila dia turun, dia berhukum dengan hukum Islam. Adakah dia selari dengan mazhab mana-mana? Ya, dia selari dengan keseluruhan mazhab yang empat ni, tetapi mungkin dalam bab ni mazhab ni lebih tepat. Dalam bab ni mazhab ni lebih tepat. Kita tak boleh kata semua mazhab dalam semua keadaan tepat. Kerana kadang-kadang mazhab ni bercanggah dengan mazhab ni. Mazhab ni bercanggah dengan mazhab ni. So kebenaran itu dalam satu keadaan cuma satu saja. Kan? Dalam beberapa isu kebenaran tu satu saja. Dalam satu isu. So mazhab ni beza dengan mazhab ni. Kita kena tahu yang ni yang betul pada kita. Tapi mungkin juga tak betul. Tapi kita ma'zur, diberi uzur. Kerana kita dah berusaha. Maka sebab tu saya katakan, apakah mazhab yang dipakai oleh Nabi Isa? Islam. Sebab Nabi kata dalam hadis, dia akan berhukum dengan hukum Islam. Akan menyebarkan keadilan. Cuma penyokong mazhab Hanafi yang ekstrim je kata, dia guna mazhab Hanafi. Dah. Seperti mana Islam tidak pernah terkurung dalam satu kumpulan parti, Islam juga tidak pernah terkurung dalam satu mazhab. Mazhab cuma jalan saja. Wallahu'alam. Ya tuan. Daripada soalan tu pun kita tahu dah jawapan. Menggunakan agama untuk menghalalkan semua cara kita. Tak betul. Agama tu matlamat. Dan cara tu pun kena cara yang di-approve oleh agama lah. Oleh syariat lah. Kerana matlamat kita memanglah semuanya nak mencapai redha Allah, mardatillah. Cara tu pun mesti cara yang sesuai lah. Bukan cara yang salah. Sebab itu Nabi SAW kadang-kadang dia bagi arahan. Kan ada satu kes Nabi suruh sahabat dia pergi bakar ada orang yang buat apa ni buat jenayah. Lepas tu Nabi kata jangan. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak ada orang yang boleh mengazab dengan api melainkan hanya Tuhan bagi api. So Nabi pun dia terikat dengan syarak. Walaupun dia tu Nabi kan, tapi dia terikat dengan syarak. Kalau ikut Nabi ni, dia boleh bunuh aja orang munafik. Sebab dia pun kenal dengan wahyu. Tapi dia tak bunuh.
kerana dia terikat dengan undang-undang zahir. Nahnu nahkum bidzawahir. Kita hukum yang zahir. Jadi mana-mana perbuatan yang menggunakan nama agama tapi bukan dengan cara agama, saja je guna tema agama untuk dapat kepentingan dia sendiri, itu salah. Salah. Bukan hanya salah pada mana, pada kumpulan tertentu, pada semua kumpulan pun salah. Tak boleh. Tapi menjadikan agama sebagai matlamat itu betul. Menjadikan agama sebagai matlamat itu betul. Cara pun mesti tunduk dengan syariat. Bukan semesti bila kita dah namakan kumpulan kita dengan nama agama, maka semua tindakan kita jadi agama. Tak betul. Tak boleh. Maka sebab tu saya lebih setuju kalau kita nak doa pada Allah, kita doa supaya istiqamah di atas agama. Istiqamahlah. Ya Allah, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan jiwa kami di atas agama dan ketaatan. Saluran yang kita guna untuk capai kepada agama itu cuma wasilah. Dia boleh berubah-ubah. Ijtihad. Cuma jangan gaduh sangatlah. Kita beza pendapat tu, kita beza pendapat, jangan sampai musuh lah. Kadang kita pun heran juga. Kita sama-sama nak bawa Islam, sama-sama nak beragama. Cuma dia ada dia punya cara, dia punya bidang. Awak punya bidang. Ada orang dia nak berjuang dalam bab politik. Ada orang dia nak berjuang dalam bab ilmu. Ada orang dia nak berjuang dalam bab perniagaan untuk agama. Ada orang dalam muamalat nak terangkan hukum-hukum Islam. So masing-masing ada ruang yang dia minat dan dia mampu. Tak boleh kata dia tu makan gaji je. Betul lah makan gaji. Awak pun sama makan gaji juga. Bidang kita berbeza-beza. Awak buat bidang awak, saya buat bidang saya. Bila terbukti saya salah dalam satu bidang, awak tegurlah saya. Saya pun bila nampak awak salah, saya tegurlah awak. Kebenaran itu dikongsi bersama oleh kita. Dan kesilapan itu juga dikongsi bersama. Cuma kita amalkan nasihat menasihati. Ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Bukan awak aja boleh nasihat. Orang lain tak boleh. Ni kadang-kadang bila kita nasihat, dianggap sebagai menghina. Dia nasihat? Tak. Dianggap sebagai jihad. Susahlah macam tu. So kita jangan sempit pemikiran kita, jangan sempit. Kita je berjuang untuk Islam, orang lain tak. Masalah lah. So kita kena ingat, setiap orang ada perjuangan masing-masing. Bahkan Nabi pernah sebut, innallaha la yu'ayyidu ad-din bi rajulin fajir. Innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajir. Kadang-kadang Allah menangkan agama ni dengan lelaki yang jahat. Dia jahat, tapi dia buat sesuatu bagi menang agama. So kita jangan rasa kita golongan yang sentiasa Allah Ta'ala berikan kemenangan Islam tu atas tangan kita. Kadang-kadang kebenaran tu, kemenangan tu datang di atas tangan orang lain. Kita kena sedar dan kita kata, alhamdulillah, yang penting Islam menang. Di mana pun dia datang, yang penting Islam menang. Bukan hanya mesti di atas tangan kita. Kadang-kadang kita usaha kan? Usaha, tapi bukan di atas tangan kita. Tapi bila kita tengok Islam menang di tangan kawan kita, mungkin dia tak bersama dengan kita. Tapi kita kata, alhamdulillah, yang penting dia, kita tahu dia baik. Dia nak bawa Islam juga. Cuma kita kapai lain-lain. Apa nak gaduh-gaduh? Kan? Tak payah gaduh-gaduh. Senyum-senyum saja. Wallahu'alam. Terima kasih banyak. Saya minta maaf ambil masa yang lama. Dapat mikrofon, saya lupa sakit. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf. Kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata, qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.